Informasi lainnya, saudara, ribuan jemaah syarikat Syatariyah di Kabupaten Nagan Raya melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Kamis pagi tadi. Pelaksanaan sholat ini dipusatkan di Masjid Pelengkung, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Ribuan warga jemaah syarikat Syatariyah dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan seluruh kota di Aceh mulai melaksanakan sholat Idul Fitri pada Kamis pagi tadi. Para jemaah dari semua kalangan memadati lokasi masjid bahkan sampai ke badan jalan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dilakukan 2 hari lebih awal dibandingkan perayaan Idul Fitri pada umumnya. Perbedaan ini bukan terjadi kali ini saja, tapi sudah berlangsung selama ratusan tahun lalu. Bukan tanpa alasan, para pengikut Habib Muda Senagan ini mereka menggunakan metode hisab bilangan 5 yang sudah menjadi metode pengikut Habib Muda Senagan untuk mengetahui penghujung Ramadan tahun ini. Salah seorang jemaah, Said Quraish, mengatakan salat id ini juga dilaksanakan di kota lainnya seperti di Aceh Barat, Gayo Luas, hingga di Aceh Tenggara. Sudah 1430 hari kita ini. Kalau kita lihat tadi kayak lebih dari 7.000 orang lah. 7.000 orang, itu dari mana-mana saja tuh, Bang? Itu dari Nagan Raya yang ramai dari Aceh Barat, ada dari Aceh, dari Gayo, ada dari Aceh Abdiyah. Tarekat Syatariyah ini sebelumnya diperkenalkan oleh Habib Muda Senagan yang diikuti ribuan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Walau ada perbedaan, warga di Nagan Raya tetap menerima pelaksanaan tersebut seperti biasanya. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan.